أدت ليلا فأدحى لي مجروح الفؤاد. Gua dibakar gue John, dibakar gue digaring sampai gue. Eh soalnya mau memasukin ke depan gang, gang jalan bos, jadi banyak lalu lalang orang lewat. Aron tayron ala gusni yunabi badat layla fa'adaha Mindang apa kowe Jun? Jun. Mindang jar mundur jar ceret ke. Karo aparane tuak banteng urung nyari. Lagi mindang ya bos, mindang ikan. Coba lihat bos, ikannya yang dipindang ikan apa? Cak Jun kayak apa? Buah lah yang baunya harum bos. Tilik bumbu dulu. Campur banteng. Iya. Mana sendoknya kok panas loh sendoknya. Campur banteng kan misalnya banteng lembut ukuran rong nyari. Bos. Ikan mujair sama ikan bandeng. Ikannya ini ikan dapat nyari sendiri. Dapat nyaringnya Jun? Iya, jaring itu apa itu jeroan atau babatnya itu ikan mujair mundur sudah dibelerai. Iya kotorannya. Lempar jauh-jauh iya, kotoran biar tidak corona ikannya, virus. Kotoran perut ikannya udah dibuangin ya semuanya jenisnya. Iya, itu semuanya itu ikan bandeng semua. Nah itu bos, maksudnya tuh lagi mindang ikan mujair sama ikan bandeng, ikannya dapat nyari di sawah apa dari empang Jun? Di sampingnya empang itu. Oh di sawah-sawah ya, di iya, sawah dekat di empang. Di sono Brabo atau iya. Di gamblengan itu. Nah ini lagi mindang ini mau makan emang Mas Jun? Sebetulnya sih kalau nggak buru-buru makan pagi dulu. Oh sarapan dulu. Karena waktunya ini sudah hampir jam tengah 11 gitu. Mau sarapan dulu, itu lauknya ikan pindang, ikannya dapat nyari sendiri di sawah-sawah dekat tambak. Itu tadi ikannya ikan mujair sama ikan bandeng yang dipindang. Oke bosku, tunggu kelanjutannya bos. Ini Mas Jun mau sarapan dulu. Tuh sikannya sika putih. Sega anyar kia ya Jun. Iya. Soalnya lagi sumpanen kia. Ikannya putih bos. Ikannya ikan bandeng. Ayo di presto lah Jun. Ayo di presto. Oh buat kucing, ada kucing bos. Panas. Oh ada kucing bu. Kucingnya dikasih ikan pindang bos. Sama Jun bu. Masih panas. Bisa, udah panas giung doyan bu. Kucingnya dipakani iwak pindang, bos. Ya rumahnya Mas Jun dekat jalan bos. Rumahnya Mas Jun dekat jalan tuh. Bos,
pakai iwak akeh lawe iwak koral oli tu kuek entak ya lu rumah ning jari ayo nikmat bos. Panas masih panas wis panas yusen ngono satuan kucingnya mani wak kepanasan bos. Oh kucingnya ku adem deh, kok ada yang jenuh sedilir kurak-kurak ngomong gue Juber makan. Yo ya. Mangan, dengan anak-anak Jun. Oh, tawan yo penonton. Halo bosku. Halo bosku, ya benar. Makan pagi. Lauknya pakai ikan pindang banteng sama mujair mundur tuh. Habis ikan tersebut pindang didengat sekitar seperempat jaman biar enggak terlalu basi gitu. Ayo sama-sama untuk kesemuanya. Keseluruhannya saja untuk di bumi Jawa saya aturi makan nasi sama lauk ikan bandeng. Oke coy, oke bos, yuk sama-sama kok bro. Mana Rine beli cun? Iwakan Rine beli apa jair gue atau bandeng masih rong nyari atau dua nyari nggak terlalu kasar gitu jadi bisa di berarti durinya santap sama iya durinya lunak ya durinya tuh iya nyamuk gitu durinya lunak kayak pindang ikan presto ya pindang presto durinya lunak sih bos jadi ikannya dimakan sama durinya soalnya pindangnya itu cukup lama pindang ikannya itu jadi durinya lunak bos iya nggak terlalu kasar gitu kalau lama kelamaan dimasak cuman makin sekarang nambah gagah bos pokoknya maksudnya hari ini ada di rumah lagi ngiket tali kanggo apa kue Jun tambang kalau ini sebetulnya pesan dari bosku yaitu buat ngikat muatan berat dari kolbak yaitu buat ngikat jangan sampai kontal atau melesat karena muatan berat di kolbak tersebut buat apa itu artinya rajungan atau daging rajungan yang sudah dikupas gitu. Oh gitu ya. Iya gitu. Biar pemirsa tahu lagi ngikat tali buat nanti beberapa kali ada muatan di pick up mungkin pick up tuh biar nggak lepas muatannya tuh karena sudah di itu talinya banyak bos kurang lebih 1 kilo lah ini biasanya kalau gulungan ini panjangnya 150 meter gitu 150. Atau 100 meter pokoknya 150 meter dah ini panjangnya oke. Tawrun tayyurun ala gusni yunabi badat laylam fa'adaha Wah.
Ya masa masa ba'at tiba wa minalula ya warandathal wasturriya جاد محمد تعديما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Waktu ini jam pira kayak kuper. Jam lorotan. Berarti sore. Sore. Kayak pancing apa Jun? Ya sebenarnya sih kayak bubu ya. Menurut sing wis padha nglakoni iki ku Kang Bo. Jaring wuwu kepiting apa iku? Kok merangkap kepiting. Kuniran. Kuniran berarti siput laut ya? Siput laut. Jadi lumayan menurut wis-wis pada ngelakoni konong. Kan? Jadi gue bubu gue alat tangkap untuk menangkap kepiting dan bisa juga untuk menangkap siput laut ya, seperti kuniran, tempuling, pokoknya siput laut lah. Itu umpannya pakai apa kalau itu bubu itu? Ya, biasanya apa aja yang penting ikan yang sudah tak bernyawa lagi gitu. Berarti umpannya ikan bisa ya? Bisa. Gue ceritanya lagi beres sih Bang, kok apa gue? Ya, sebenarnya sih leh gue persiapan saat tenganggur lah kegiatan kono. Oh, jadi gue bubu lagi diberesin Kang, kok persiapan supaya Mas Jun saat mau berburu kepiting menggunakan bubu tinggal berangkat aja ya. Enggak usah ribet-ribet. Oke, jadi ke Mas Jun ora metu-metu ini ngalah sorak lagi libur. Anak sa tina lah. Ya Allah Gusti. Kotor teman sih Jun. Ya wajar wong. Aduh karo wong wadun enggak dikakayan makene niki. Pirang dina ki ora sapu-sapu ni. Anan dian telung pendak. Telung pendak. We. Ya, 3 minggu. Jal ke lagi nyapu. Jagali kan sembilange lagi nyapu kowe ceritane. Punggung lagi nganggur, kita menang nyapu. Toh kita posisinya panar marani nih alas atau nih laut penyapu atau tunggung per pantangan menurut adat kuna ora kena ora ilo ora sah. Jadi saat mau berburu kotor sapira ngerasa sapira umami telangkan dia jen. Tapi dari saat orang berburu ke mulai capone. Ya ya lamu ke mual orang penyakit corona mulak. Mual sebabnya anak alangan. Iya menurut orang tua dulu. Ya konon supaya makayane selamat waras ningalase lan muli pekaya walaupun umay ngeres dedes penyakitnya beblegan. Anapa dadi anuk zaman kuno. Ya kok mitos kok John. Orang kano aja ya, aja percaya mitos teman-teman lah. Mau kotor ngeres jelas dilengapan dari panduru sembilang dilengapan. Bukatan ini itu, kue mitos. Usah orang nak. Kita kue. Zaman modern, kue zaman modern tahun 2020. Selamat. Sesuai omongan wong atua ataupun wadah Cina kata-katanya nenek moyang dijaga kue insya Allah selamat sesuai adat mau. Iya cuma yang umang ngerti itu saya penyakitnya virusnya ngumpul lho lah engkau dibakar kue John dibakar engkau digaring sampai kue soalnya mau Mas Jun ke depan gang jalan bos jadi banyak lalu lalang orang lewat. Orang yang berjalan naik motor naik sepeda
Wes John istirahat tuh yang ngeliwet toh, wes mangan wes mikir wes ngeliwet wes mangan ya. Istirahat John sembahyang sholat. Lah bos, mana? Priwek ya jalkon berburu ora nih alas. Ora oh, lagi kosong. Jare mancing ikan kakap terus. Iya, mancing ikan kakap, pokoknya seru dah kalau mau ikut. Soalnya kakapnya mancingnya malam bos. Kalau mancing ikan kakap pakai lampu itu ikan kakapnya nggak deket, nggak makan umpan. Kalau malam mah. Kalau mancing ikan kakapnya pagi bisa di kamera, kalau malam enggak bisa. Wis jun ge wis praket wis. Wis praket to. Rumah bersih ora kayak rumah sakit. Kayak rumah sakit walet ge bersih, rumah barang ke sapon. Aduh, kayak kono jun, rumah diberesin, bukan makat berburu, bu ora kue hari cukan kotor kok dibersih enda kayak iya kayak juga dibersih kan enak nyaman sedap dipandang kayak pokoknya kayak rumah sakit walet lah bersih. Oke bos, kita hari ini sudah meliput keseharian Mas Jun lah saat enggak berburu ikan sembilang. Mas Jun di rumah membersihkan rumah, membereskan alat-alat yang biasa untuk berburu. Itu ada di kantong bagor ada bubuk kepiting tadi udah diberesin. Nah itu satuannya bos mangap ya kayaknya kempong ya satuan orang mentas-mentas orang makan rames-rames gitu jadi mangap ya gue. Aduh gara-gara corona kayak dampaknya satuan kayak mangap ya kempong orang makan kelas menor orang makan senek ini wong hajatan gue orang ini satuan pada mewek bos gara-gara penyakit corona kayak orang mentas. Aduh. Udah sampai di sini dulu, Bos. John, salam-salamnya ganggu penonton. Sing telah melihat tayangan video Mas Jun keseharian Mas Jun di rumah. Salamnya buat penonton. Oh ya. Salam ke semuanya buat para kru penonton segenap penggemar tersebut. Jangan lupa tonton terus, panteng terus, Pajar Juber. Oke bos, oke coy, kok.